Eh, gue baru lihat loh. Eh, sinarnya gue baru lihat itu. Oh, kok begini sih biru? Buat kalian yang pengen beli akun Fresh yang diamondnya banyak, kalian bisa beli sama Rintana Akun ya guys. Instagramnya Rintana Game Shop V2. Dia jual banyak akun ya, ada OPBR, ada Rockman, ya ada Arcana Tactics, ada 7DS, ada Tensura juga, ya ada CDDT, Dragon Ball Legends juga ada, Genshin Impact juga ada tuh guys ya, banyak banget. Dan game-game lainnya juga banyak banget sini guys. Kalian bisa langsung kunjungin Instagramnya, linknya ada di deskripsi video ya guys. Halo teman-teman, kita pakai lagi di game Captain Tsubasa Dream Team ya. Ada FC Barcelona official campaign guys. Ada Tsubasa baru lagi dan katanya warna merah Tsubasanya ya. Oke, ini ada apa nih guys? Baru ya, effective player pickup transfer. Fitur effective player from the special event. Oh, ini nanti guys ya, tanggal 20 ya, 20 Maret. Ya, ini nanti aja kita bahasnya. Sekarang kita lihat dulu Tsubasa barunya. Wes, wih deh. Ada Tsubasa, ada Payol sama ada Safi kalau nggak salah ya. Oh, ini Payol guys, defender. Apakah tiga-tiganya bagus? Kemarin gue udah liat sekilas sih guys. Kayaknya nggak OP-OP banget sih. Ya, skill-skillnya ya. Wah, ini Tsubasa sih, orang pada nyari skill shotnya Tsubasa sih. Oke, yuk langsungnya kita ke bagian gacanya ya. Kita langsung lihat statnya juga di sini ya. Tsubasanya warna merah. Staminanya 1451 ya, gede banget ya staminanya ya. Untuk zaman sekarang sih gede loh. Zaman dulu CDDT tuh stamina cuma 1000, 1100. Sekarang 1451 guys. Jadi bisa keluar skill banyak sekarang ya. Tsubasanya keren sih. Ya udah gitu dribblenya 10.000. Tunggu deh. Ini ada peningkatan stat nggak ya? Oh ada guys. Oke, peningkatan kekuatan dia cuman ngelawan Japanese player doang ya. Jadi dia kok ngelawan non-Japan jadi cupu guys. Biasa aja sih. Dribble 10.000 pasnya gede banget sih. Pasnya 14.400. Tapi pasnya gede 14.000. Tekniknya cuma 7.000 ya. Powernya 14.900 ya. Jangan ketipu ya guys ya. Ini powernya gede banget. Soalnya shotnya kecil banget. Shotnya cuma 9.000. Gelo. Ini si klub nih pinter memainkan angka-angka ya. Bikin yang baru main pasti pada bingung ya kan. Kalau ini dibalik ya guys ya. Jadi kira-kira shotnya 12.000, powernya 9.000. Ya kayak gitu ya. Shotnya 12.000, powernya 9.000 kira-kira. Untuk tackle-nya 12.000, intercept 12.000 ya. Ya not bad sih. Cuman dia ngelawan Jepang doang ya GG-nya ya guys ya. Ya sayang banget ya cuma ngelawan Jepang doang ya. Coba seandainya FWA AM killer atau AMDM killer lebih mantap Tsubasanya sih. Harusnya powernya gede begini 14.900 ngejebolin gawangnya sih agak gampang ya. Mungkin kipernya bisa gampang mental guys karena powernya gede banget ya. Soalnya di cross hook shot di sini ada terbangin satu orang ya. Jadi kemungkinan terbangnya sih lumayan gede karena powernya gede ya. Dan ini skillnya sih mantap sih guys. Ya momentumnya gede banget 540. Tapi mesti ada refoul. Ya ini duet sama refoul ya. Sama ya, ini tenangan refoul juga awalnya ya. Begitu Tsubasa juga bisa di sini. Ya dasar lulus momentum ya. Bisa ditembak di jarak jauh guys tanpa kurang momentum. Ini mantap banget sih. Gila 540 loh. Aduh bener-bener ya Tsubasa. Begitu ini kayaknya tackle baru ya. Snap sliding ya guys. 465 momentumnya ya. Gede banget. Ya not bad lah. Tsubasanya lumayan bagus sih guys. Cuma sayangnya di ini aja ya, pasifnya ya. Penambahan kekuatan dia cuma ngelawan Jepang doang guys. Kalau ini kombi Misaki misalnya atau kombi Rifao itu lebih mantap lagi sih. Jauh sih. Ya karena ini ya Japanese player killer ya, cuma lawan Jepang doang GG-nya. Jadinya yang harusnya OP banget jadi OP doang guys. Oke, dia di timbon ya guys. Dua orang merah 5%. Ada direct hotline-nya juga, cuma 5% doang ya ke FW. 5% doang ke FW. Gue pengen dari kemarin gue pengen Matsuyama tau gak sih? Matsuyama yang Dreamfest guys itu 8% ke mana sih, lupa gue. FWAM kalau salah. Itu bagus banget sih Matsuyama yang Dreamfest yang baru ya. Full power goes up. Wow, akhirnya Tsubasa bisa menuhin itu ya, critical ya, critical goes up ya guys ya. Kalau menang match up ya 15% lumayan. Jadi itu ada special skill block, satu intercept sama satu tackle ya. Tapi ini ayo ampun 60% doang kemungkinannya. Ini oh enggak, kalau yang intercept ini pasti. Kalau yang tackle ini 60% doang. Dan rata-rata sekarang kan defender ya itu punya 2 sih guys. Interceptnya 2, tackle-nya 2 ya. Jadi sebenarnya enggak gitu efek sih ini sih. Tsubasa bagus apa enggak? Ya 7,5 lah ya guys nilainya, 7,5 Tsubasanya. Enggak OP-OP banget ya. Oke, sekarang kita lihat di Safi-nya ya. Safi. Oke, di sini gede banget sih. Attack-nya 41.000 ya guys. Jadi gua udah pastiin ini pasti kayaknya enggak ada penambahan kekuatan lagi ya. Full power goes up. Ya, full power 25% when you win at match up. Wah, gila sih. Ini sih. Ini tim critical berarti ya.
Si Tsubasa, si Safi, gila. Tsubasa 15%, ya Safi 25%, gila sih. Ya ini tim kritikal, ininya sih mantap sih. Ya. Oke, ininya klub ya kayak biasa ya guys ya. Oke, ada tackle rank S, pass rank S sama intercept rank S ya. Fisikalnya gede, attack-nya gede, tapi sayangnya defense-nya agak kurang ya guys. Jadi Safi ini AMDM yang untuk nyerang bagus, defense-nya nggak bisa ya. Jadi intinya dia nggak bisa begal. Ya karena dia nggak ada penambahan kekuatan lagi ya guys ya. Cuman segini doang. Ya jadi mentok ya segini aja nih tackle sama intercept nih, nggak nama-nama lagi. Ya nggak bisa begal dia, sayang banget. Ya kalian ngarepin menang matchup-nya untuk naikin full power goals-up-nya, jadi dari dribble dia, kalau nggak dari dribble sama dari, oh dia bisa jadi attacker tuh guys. Ya jadi dari dribble, dari one two, dari pass sama dari shot berarti ya, ngarepin menang matchup-nya. Oke, dia di team bond-nya 5%, begitu ada 1,5% Spanish club player. Wow. Ada dari hotline Safi ya, FWAM. Safi FWAM guys, 5% ya. Udah gitu ada recover-nya apa nih? Reduce on time 10% for Catalonia, Tsubasa dan Rivaul. Oh, gitu. Buat Rivaul sama si ini guys. Tsubasa cuy. Ada special skill block 2 pass atau intercept special skill of your matchup opponent. Ini 60% doang kemungkinan ya. Jadi jarang keluar sih, 60% tuh jarang-jarang sih guys. Safinya bagus apa enggak? Lumayan doang sih. Ya, lumayan doang guys. Karena dia nggak bisa begal ya. Kalau dia bisa begal sih, gue kasih nilai sih sekitar 8 atau 9. Cuma karena nggak bisa begal, jadinya ya 7,5 aja lah ya. Sama kayak Tsubasa guys. Oke, terakhir si Payolnya warna merah ya. Heroic Defender. Attack, ya standar lah ya. Sekarang kok attacknya begini-begini ya. Jelek banget ya. Defense-nya 37.000 ya. Block-nya gede banget. Intercept-nya gede banget. Tackle-nya agak sedikit kurang. Tapi meskipun intercept-nya gede banget, tekniknya agak kurang ya. Cuma 8.500 ya. Jadi dia yang GG banget itu di block-nya guys. Block-nya pasti tinggi banget sih. Ya bloknya mungkin bisa sekitar 75.000 mungkin bloknya guys. Kalau ngelawan Rising Sun ya. Lagi-lagi ini cuman special case doang ya. GG-nya cuma ngelawan Rising Sun doang guys. Kalau ngelawan klub memble dia ya. Ya jadi agak kurang ya karena pasifnya begitu ya. Sayang banget nih. Ya powernya gede banget. Ya bloknya sih GG bloknya sih. Ya ini juga gede banget ya 480 ya. Ya, tapi ngelawan Rising Sun sih bisa ngeblok sih. Cuma kalau ngelawan yang lain belum tentu bisa ngeblok dia, guys. Oke, untuk hidden skill-nya apa nih, guys? Oke, dia tim Debon ya. Dua orang merah 4% sama ada Debon-nya min 3,5% ya. Jadi total berapa sih? 4 tambah 3,5 ya, 7,5 ya. 7,5 ya, lumayan sih. Ada startup juga ya untuk Spanish club player 1%. Stamina cost down. Teammate Catalonia Tsubasa and Rival get min 15% stamina cost for special skill. Ya ini dua-duanya support ya, si Payol sama si Safi ini nge-support Tsubasa sama Rivaul guys buat di tim Barcelona ya. Ini juga ada startupnya juga. Jadi kalau kalian bikin tim Barcelona ya, tim kok Barcelona sih, ya pokoknya inilah ya, Spanish club lah ya, Spanish club team ya, ini sih wajib ada sih si Payol sama si Safi sih guys. Cuma kalau yang kayak gua timnya Jepang, ini nggak worth it aja sih kalau timnya Jepang ya, kecuali tim kalian non Jepang begitu Spanish club guys. Auto block kami intercept 80%. Ya, lagi-lagi ya ini 7,5 doang guys nilainya ya. Karena pasifnya cuma GG-nya lawan Rising Sun player doang. Jadi misalnya ini cuma support doang nih ya, si Payol sama si Safi ya. Support doang guys untuk Tsubasa dan Rivaul. Oke yuk, langsung kita gacha ya. Gue gak gacha di akun utama ya guys. Kenapa? Karena agak kurang sih menurut gue sih. Tiga-tiganya agak kurang ya, kalau kata orang-orang agak kurang guys. Agak kurang tiga-tiganya. Kecuali kalian bikin tim full Barcelona ya, ada Rivaulnya juga ya kan. Ya baru bagus sih. Oke, sama kayak middle school kemarin ya. Kalian kalau middle schoolnya komplit nih, middle schoolnya komplit dan bagus gitu ya, Nita kalian jadi imba sih. Nita kalian yang itu ya, yang Dream Collection yang jadi imba. Sama ya, ini juga sama sih guys. Spanish club kalian lengkap gitu ya. Si Tsubasa sama Rivaulnya pasti juga jadi GG sih. Ya oke lah yuk. Tapi ada banyak banget orang yang pengen ngambil skillnya Tsubasa doang sih. Ya, tackle-nya Tsubasa yang tadi. Sama jurus shotnya itu ya. Orang banyak yang mau ngambil itu, guys. Oke, ya step 2 langsung. Dapat nih. Pengen siapa gue ya? Jackpotnya siapa nih, guys? Menurut kalian, guys? Jackpotnya. Coba tulis komen-komen ya. Menurut gue jackpotnya Tsubasa sih. Ya, jackpotnya Tsubasa ya. Soalnya ada cross hook shot ya. Nah, ini Tsubasa nih, guys. Ada cross hook shot sama tackle-nya Tsubasa. Dapat payol. Oh, dua guys. Wah. Sayang banget nih. Oke, sekarang step 3.
Gue yakin banget sih kalau step 1, step 2 dapat yang di retap ya. Ini step 3 kayaknya sih dapatnya SSR ampas sih. Bagus. Waduh, kok begini biru? Wih, gila. Wih, tumben banget gua ya. Wangi loh. Tumben wangi ya. Cuma kalau nggak dapat Tsubasa nggak wangi nih. Aduh, baru gue mau teriak Tsubasa guys. Ya gila nih klubnya ini kayaknya udah ada algoritmanya nih kayaknya. Kayaknya gue dicurangin deh kayaknya masih klub guys. Ini kayak ada cheat algoritma kayaknya. Gila loh, gue dupe mulu tiap kali gacha. Oh my god, oh my god. Gile. Bisa payol lagi loh. Ini kalau step 5 payol lagi nih ya. Wah, gila sih. Step 5 payol lagi sih, gue pensiun nih klub. Gila. Eh by the way, Tsubasa, Captain Tsubasa S kapan rilisnya ya? Itu gosip itu dari tahun lalu dan ada bocoran-bocoran gameplaynya juga ya, cuma nggak rilis-rilis dari DNA itu ya. Oke, busuk. Sorry ya guys, anak gua lagi main soalnya, jadi berisik banget. Oke lanjut ya, yang terakhir ya, step 5. Ini kalau sampe payo lagi sih, benar-benar sih. Keterlaluan. Gua baru lihat loh. Sinarnya gua baru lihat itu. Oh, kok begini sih biru? Sinarnya keren tadi ya. Tuar! Gila sih, dua ya. Cuman yang diretap satu dong. Oke, Tsubasa! ini game gak salah ya? Gila loh. Dupe 3 biji payo loh. Gila gak sih? Wah, kacau ini game sih. Ini game keparat guys. Gila, gue tiap kali gacha begitu ya. Bingung gue loh. Sering banget gue kayak gini loh, benar dupe-nya parah banget. Gila. 3 di retap. Oke lah ya, kasih 2 payol, 1 Tsubasa masih oke lah ya. Ini 3-3-nya payol. Ya ampun, toh gitu mah gue berhenti aja dari step 2. Ya kan, kalau gue bisa baca masa depan ya kan. Gila. Bete sih, cuman gak terlalu bete banget karena ini akun DB untungnya ya. Kalau akun utama, ayo lo udah gak dapet Tsubasa. Ya akun utama sebenarnya gue pengen Tsubasanya guys. Cuman kalau ini akun utama nih, gue udah nangis darah sih. Ya nangis darah gue. Gila lo udah dapat payol 3 biji. Ya bener-bener aja dupe gue nih, sialan. Oke deh teman-teman, saya mesin aja kalian Tsubasa di tim guys ya. Ada FC Barcelona campaign ya. Buat kalian yang gacha semoga hoki semua ya. Aduh, gue masih gregetan lihat ini gachanya. Ya, thank you guys ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya besok ya. Bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gue ya.